Welcome in English program. Selamat datang di pembelajaran program bahasa Inggris. Open your English book. When English Rain Spell, Grade 7, Chapter 1. The title about How are you? Buka buku bahasa Inggris kalian, kelas 7. Unit 1 tentang how are you? Nah, in this chapter we will learn to, pada unit ini kita akan membicarakan tentang take leave. To take leave atau the expression of taking a leave. The expression of taking a leave. Ungkapan meninggalkan pesan. Activity 9. Goodbye. Selamat tinggal. Observe the expression of taking leave below. Observasi ungkapan meninggalkan seseorang berikut ini. Perhatikan picture number 1. Goodbye, ma'am. Taking leave-nya berbunyi goodbye, ma'am. Meninggalkannya menggunakan goodbye, ma'am. Goodbye, ma'am. Maka responnya bye, honey. Selamat tinggal, Bu. Selamat tinggal, sayang. Nah, berikutnya picture 2. Taking leave-nya, see you later. Sampai jumpa. Maka responnya menggunakan see you. Sampai jumpa. Take care. Jaga diri. Picture number 3. Taking leave-nya, have a nice dream, Benny. Semoga mimpi indah, Benny. Maka responnya menggunakan have a nice dream too. Semoga mimpi indah juga. Nah, picture number 4. Good night, ma'am. Selamat malam atau selamat tidur, Bu. Good night, dear. Selamat tidur, sayang. Good night, Dad. Selamat tidur, ayah. Good night, dear. Selamat tidur, sayang. Nah, di sini anak-anak, kalau kalian mau meninggalkan seseorang, kalian bisa mengatakan goodbye. Kemudian bisa juga menggunakan see you later. Kemudian bisa juga dengan menggunakan have a nice dream. Kemudian bisa juga menggunakan good night. Lantas responnya bagaimana? Nah, kalau di sini menggunakan goodbye, respon kalian bisa menggunakan bye. Jika kalian di taking leave-nya menggunakan see you later, maka kalian bisa meresponnya dengan see you. Kemudian have a nice dream, maka kalian bisa meresponnya dengan have a nice dream too. Kemudian jika kalian good night, maka meresponnya juga dengan good night. Bagaimana? Bisa ya? Oke, pasti bisa. Activity 10. Nah, pada activity 10 di sini, please write the names of people to whom you said goodbye and where you said it. Tulislah nama dari orang terhadap siapakah kamu mengatakan goodbye dan di mana kamu mengatakannya. Nah, di sini today I said goodbye to. Hari ini saya akan mengatakan selamat tinggal kepada somebody, seseorang. Oke. Perhatikan pada tabel berikut. Di sini misalnya number 1, name-nya Miss Sri yang diajak bicara ya. Yang diajak taking a leave, Miss Sri. Di mana place-nya? At school, ya. Goodbye, Miss Sri.
Maka di sini di mana terjadinya? Ternyata at school. Kemudian dengan Mira. Goodbye Mira atau see you later Mira, maka responnya ada di mana? See you. Nah, di sini in the classroom. Kalian lanjutkan sendiri ya. Nomor 3 sampai dengan 12. You can ask your parent, your friend, or another. Activity 11. What should you say? Apa yang seharusnya kamu katakan? Nah, what kind of greeting should you say? Jadi di sini, sapaan macam apa yang seharusnya kamu katakan? What should you say? Apa yang seharusnya kalian katakan? Nah, misalnya ini picture number one. Di situ ada jam-jam 7. Berarti greeting yang harus kalian ucapkan apa? Bisa jadi good morning. Kemudian di sini ada matahari terbit. Di sebelah mana ini ya? Matahari terbit sebelah timur, mataharinya masih cerah ini ya. Bisa juga mengatakan good morning. Ya. Bisa juga di sini atau mungkin dengan kata yang lain. Ya. Di sini jamnya menunjukkan jam berapa ya? 4, 5, 6. Jam 5 berarti good afternoon. Bisa juga yang lain ya. Mungkin di sini jam 2. Apa yang harus kalian katakan? Good afternoon. Bisa juga seperti itu atau mungkin dengan kalian mengembangkannya sendiri, oke? Activity 12. Kegiatan 12. What are they saying? What are they saying? Ulangi. What are they saying? Apa yang sedang mereka katakan? Please choose the right answers. Then fill in the bubbles in each picture. Silakan pilih jawaban yang benar, kemudian isikanlah di dalam bubble. Ya, dari gelembung pada masing-masing gambar. Di sini I am feeling good. Saya merasa baik. Kemudian see you later. Sampai jumpa. Kemudian good night. Selamat tidur. I feel dizzy. Saya merasa kurang enak. Good morning. Selamat pagi. Nah, greeting yang harus kalian ucapkan apa di sini? How are you? Nah, mana yang harus kalian pilih? Nah, bisa jadi ya. I am feeling good. Kemudian, nah, picture number 2. Good morning. Maka, the right answer, good morning. And then, the other. Kalian bisa menanyakannya sendiri ya. Bisa juga, how are you? Kalian responnya dengan, I feel dizzy. Kemudian, good morning. Atau di sini good night, kalian bisa meresponnya dengan good night. Oke, be continue. Silakan dilanjutkan sendiri ya. Nah, ini lanjutan yang tadi sudah dua. Nah, yang nomor 3 goodbye, maka pilihan yang benar adalah goodbye ya. Kemudian how are you? I feel dizzy maybe ya. Bagaimana kabarmu? Have a nice dream. Maka kalian bisa meresponnya dengan have a nice dream too. Pasti bisa. Have a nice dream. Maka have a nice dream too. Oke. Goodbye. Selamat tinggal. Demikian tadi anak-anak pembelajaran mengenai the expression of taking a leave, ungkapan meninggalkan seseorang. Oke, selamat belajar dan selamat beraktivitas.